Liburan memang sangat menyenangkan ya. Gak kerasa waktu berjalan cepat dan saatnya kembali ke rutinitas. Dan ini adalah cerita perjalananku kembali ke Riau setelah cuti di Jakarta. Suasana terasa ramai banget ya di antrean Lion Air ini, padahal ini jam 5 pagi loh. Aku mendapatkan pesawat jam 6 pagi hari, jadi dari rumah harus berangkat jam 4 pagi hingga jam 5 pagi sudah harus di Bandara Suta, Jakarta. Kemudian ini suasana di boarding room, panggilan masuk ke pesawat. Kemudian lihat petugasnya mengecek boarding pass, kemudian kita turun tangga dan naik bus. Setelah itu kita bersiap naik pesawat. Begini nih suasananya, masih belum terang ya. Ini di terminal 2 loh. Selanjutnya pramugarinya cek boarding pass loh. Aku dapatkan seat 5, jadi di depan. Suasananya di dalam pesawat begini nih. Akhirnya pesawatku pun lepas landas dan perjalanan memakan kurang lebih hampir 2 jam. Begini dia suasana di atas. Neng, gak kerasa sudah di atas Riau ya. Ini kita mau landing guys. Yuk lihat suasana landingnya. Wih, landingnya mulus. Sampai deh di Bandara Pekanbaru. Ini dia Bandara Sultan Syarif Kasim 2. Kita turun ambil bagasi. Nah, itu dia serangkaian perjalananku sampai di Pekanbaru. Senang rasanya punya waktu bisa upload video lagi deh di YouTube dan menghibur teman-teman. Karena di YouTube inilah kita bisa dapat menyampaikan informasi ataupun berkarya melalui video editan. Dan banyak sekali video-video Papa Andrew yang sudah ada dan belum diedit. Dan nanti ya aku akan share semua sama kamu-kamu semua. Dan semoga kamu suka. Dan pengunjung yang pertama silakan subscribe sehingga channel ini semakin berkembang. See you next content.